Anda diambil oleh ini. Assalamualaikum sahabat kunang kancung cinta olahraga khususnya yang berada di Kabupaten Lahat. Sahabat subscriber, sahabat YouTube dimanapun berada, semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan ini. Oke sahabat, di belakang kita adalah tayangan di mana tim desa Luwuk Selu, Kecamatan Gumai Ulu berhadapan dengan tim desa Sukamarga Kecamatan Merapi Barat. Kedua tim bertemu di babak final turnamen antar desa di Desa Karangdalam Kecamatan Pulau Pinang. Mungkin sahabat bila ingin menyaksikan tayangan ini dapat membuka di beranda channel kita, di mana 6 bulan yang lalu kedua tim memperebutkan titel juara satu. Oke sahabat, yang menarik dari kedua tim ini di mana 6 bulan kemudian mereka bertemu kembali di turnamen antar desa. Kali ini turnamen antar desa di Desa Tanjung Telang, Kecamatan Merapi Barat yang berlangsung beberapa hari menjelang memasuki ibadah bulan suci Ramadan ini. Oke sahabat, prestasi mereka bukan berarti menurun. Maksudnya sahabat, kalau di Karangdalam kedua tim perebutkan juara satu, tapi di Tanjung Telang ya hanya bisa memperebutkan juara tiga. Prestasi tim desa-desa di Kabupaten Lahat dalam mengikuti ajang turnamen desa maksudnya sahabat, silih berganti. Yang masuk 4 besar di beberapa turnamen berikutnya belum tentu bisa masuk 4 besar kembali. Tapi kedua tim ini ya mempunyai prestasi yang cukup stabil. Walaupun di ajang pertemuan mereka di turnamen antar desa di Tanjung Telang hanya memperebutkan juara 3. Oke sahabat, selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Dan kita mohon dukungannya sahabat yang belum mensubscribe channel kita, tolong di subscribe agar kita termotivasi terus untuk mendokumentasikan khususnya kegiatan perkuliahan di Kabupaten Lahat. Terima kasih sahabat. Gas ya? Misi. Kau masuk ya? Enggak. Assalamualaikum sahabat pencinta bola voli, sahabat subscriber, sahabat YouTube dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke sahabat, ini adalah perebutan juara 3 dimana tim yang bertanding adalah tim Luwuk Selu Kecamatan Gumai Ulu. Ya, lalap main eh. Ya, ini Pian Adik Mul merupakan anggota SKS Junior yang tentunya Luwuk Selu adalah tim materi pemain seperti yang pernah kita sebutkan ya, banyak beranggota SKS klub. Jadi sahabat, di semifinal Luwuk Selu ini harus mengakui keunggulan tim Karang Agung Kecamatan Kota Agung yang kemarin
sudah melakukan partai di babak semifinal. Sedangkan di seberang sana ada tim Sukamarga. Tentunya Sukamarga adalah tim, ya boleh dikatakan juara Kecamatan Merapi Barat. Bahkan prestasinya sampai sekarang belum bisa disaingi oleh tim-tim di Kabupaten Lahat, tim desa maksudnya sahabat, karena sudah 5 kali juara. Tapi sayang di Tanjung Telang ini prestasinya hanya bisa memperebutkan juara 3 yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Oke sahabat Sukamarga, di sana ada Dian, ada Aldo Aan, Angga, ada Diki, ada Nanda, Ferdi, Okta, dan Sang Libero. Tapi lupa saya namanya sahabat. Sedangkan tim Lubuk Selo, ya Willy dan Mol, senior SKS, juga Sang Libero Alek, ada Rudi, Wawan, Windas, Apin, Ian tadi, dan ada juga Tian. Oke, mudah-mudahan jalannya pertandingan ini bisa dinikmati oleh kita semua. Oke sahabat, set pertama baru dimulai. Pian akan bersiap-siap melancarkan set pertama. Ya, diambil Okta, Dian, Diki. Angka pertama untuk Sukamarga 1-0. Ya, seperti biasa bila pertandingan baru dimulai, maka baik pemain maupun penonton belum terlalu semangat ya. Teriakan yel-yel belum begitu menggebu. Ya, Willy isep. Satu sama. Aan. Bagus sekali. Tampak diblok oleh Tian. 1-2. 2-1 untuk Sukamarga. Dian jam isep. Ambil Willy. Jauh sekali. Tidak bisa dikejar oleh Tian. Kembali Dian Jamsep. Kembali 2 kali poin. 4-1 sepertinya Lubuk Selo. Jamsep yang ketiga. Keluar.
dipilih dan diambil oleh Angga. Iya. Oke sahabat, di set ketiga ini sepertinya tim Luslo memanfaatkan situasi di mana tim Sukamarga sepertinya kurang semangat di set ketiga ini. Dimanfaatkan secara baik oleh Luslo, sekarang 14-19 sahabat. Ya, suara-suara penonton merasa terharu dan takjub perjuangan Luslo untuk mencuri set ketiga ini. Winda serve diambil Dayat. Nanda masih bisa diambil Mol. Back attack Mol. Santai saja diambil Angga. Kembali Nanda. Masih bisa diselamatkan. Rudy. Sayang bola keluar. Ya 19-20-24 sekarang. Satu angka lagi tim Luslo. Mol. Rudy. Pian dapat diblok oleh Diki. Dua puluh satu dua puluh empat. Mol. Tian
Berhasil. Ya. 1-2 skor sekarang. Menunda tim kemenang untuk Suka Marga untuk mengakhiri perebutan juara 3 ini. Kita nantikan set keempat, sahabat. Plus 21. Ini 21 siapa menang? Suka Marga. Suka Marga memimpin 19-21 set keempat ini, sahabat. Mall dapat diblok oleh Angga. Ya, Angga nomor 2 adalah pemilik channel YouTube, sahabat. Angga 14. Angga channel 14. Windas kembali dapat diblok oleh Angga. 21-11. 4 angka lagi tim Suka Marga dapat memenangkan perebutan juara 3 ini. Pian berebut dengan Ferdi. Sepertinya Pian telah menyentuh net. 22. 3 angka lagi. Diki tadi set mall. Kali ini gagal Angga memblok. 12-22. Molsep diambil Dian. Nanda bagus, keras sekali berada di ujung garis belakang. 23-12. Sepertinya penonton hening, sahabat. Ya, karena kedua tim sepertinya mungkin sudah letih bermain kemarin ya. Kedua tim kalah, gagal melangkah ke final. Kembali Nanda diambil oleh Billy. Sayang sekali bola sudah di luar jangkauan. 24-13. Satu lagi tim Suka Marga dapat merebut juara 3 turnamen di Tanjung Kelang, Kecamatan Merapi Barat ini. Bersiap-siap Angga. Bagus sekali, tidak ya dibiarkan saja oleh Tubuh Selu mengakhiri set keempat ini dengan skor 24-13. Dan skor akhir dengan skor akhir sahabat 3-1 untuk kemenangan tim Suka Marga. Oke, selamat untuk tim Suka Marga dan tentunya semangat buat adik-adik SKS Damol, Billy, dan yang lainnya. Samping kita ada Nexi
legend voli Kabupaten Lahat.